Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya nak ceritakan mengenai 7 jenis muda. Dalam video yang lepas saya ada share kan, setor ni penting untuk improve 3 mu: muda, muri dan mura. Muda ni adalah faktor yang kita tak boleh all out lah kan. Maksudnya kita 100% kita masuk energi kita, tapi result dia tak 100% sebab ada banyak muda, banyak waste dalam proses ataupun dalam pekerjaan kita lah kan. Dia muda ni sebenarnya kalau dalam TPS, Toyota Production System ni, dia famous lah. Dia ada banyak teori-teori dia dan framework-framework dia. Tapi kali ni saya nak just touch, sentuh saja sebab kita cakap 7 jenis muda dalam 5S. So saya akan cuba sentuh secara luar saja. Sebelum saya explain satu-satu, saya nak share satu perkataan dalam bahasa Jepun lah. Dalam bahasa Jepun ni, pergerakan ni dia panggil ugoki, dan kerja, work kan, kalau kita buat dia panggil hataraki. So kalau kita tengok perkataan ugoki dengan hataraki ni, dia hampir sama. Beza dia dekat hataraki ni, dia ada slash-slash macam ni kan. Dia panggil nimbang, maksudnya dia ni orang, manusia lah. Maksudnya bila kita letak perkataan manusia dekat dengan pergerakan, dia jadi kerja. So dalam Kaizen ni, perkataan ugoki dengan hataraki ni sangatlah penting kan. Beza dia apa? Ugoki ni pergerakan secara luas lah kan. Tapi hataraki ni selalunya kat Jepun dia cakap ada cie, maksudnya ada wisdom kan, pergerakan yang ada wisdom. So kalau kita nak jadikan dia bahasa yang formal kan, akademik, kita boleh katakan dia ada value add kat tak ada. Pergerakan yang ada value add ni terhadap output yang kita nak tu, dia jadi hataraki, kerja lah. Kalau dia just gerak kan, dia ada waste tu, dia just ugoki kan. So kalau kita pernah kerja kat Jepun, kilang Jepun, nah, selalu dia cakap lah, kau ni ugoki je kan, tak hataraki, dia tak accept sebagai kerja kan. Orang Jepun ni memang dia very particular lah kan, terhadap kerja dengan ugoki tadi kan. So dia check dalam setiap pergerakan tu, apa value add dia, apa yang waste. So macam mana nak detect waste dalam setiap pergerakan tu kan, supaya kita boleh maximisekan kita punya hataraki lah, value kita lah, output kita kan. Benda yang menghalang output kita adalah waste, iaitu muda lah kan. So dalam Kaizen ni, 7 jenis muda, maksudnya ada 7 jenis konsep muda kita perlu tahu untuk kita improve kita punya kerja lah. Lebih detail kita boleh detect muda dalam kita punya workflow, lebih bagus lah kan, kita boleh improve lebih banyak. Tapi satu benda saya nak nasihat lah kan, kita tengok dalam lecture kita pun, energy ni dia tak boleh 100%, tak logik lah kan, 100% masuk, 100% keluar kan. Contoh kita tengok kereta kan, kereta bakar minyak, tak semua energy tu dia akan berubah jadi pergerakan, dia akan jadi energy bunyi, dia akan jadi haba kan. So macam tu lah juga dalam kita punya workflow ni, kerja kita, any process dalam dunia ni, dia mesti ada muda dia. Tapi muda tu, muda yang boleh tolerate ke tak kan? Benda yang boleh tolerate, kita yang perlu, kita kena buat lah kan. Benda yang tak perlu, kita eliminate kan. Or kita reduce kan. Or kita change the process. Tapi yang penting ni, 7 muda ni, 7 muda ni, kita kena aware kan, detect. Yang tu access yang penting yang saya nak share. Masa saya buat Kaizen kat Jepun dulu, selalu nak ingat 7 type of waste ni, kita akan guna perkataan kazafu tetsu do u. So first car ni adalah kako no muda. Maksudnya muda dalam proses. Kalau dalam English ya, over process lah kan. Maksudnya dalam proses kita buat. Saya bagi contoh, contohnya ada kilang buat press kan. Dulu saya pernah consult kilang buat press ni. Kilang buat press ni dia ada press kan. Dia akan ada mold dia. Dia akan ketuk kan. Ada yang 100 ton, ada 1000 ton dia akan ketuk. So lepas satu proses press ni, dia akan buat press lagi. Dia akan buat press lagi. Dengan kita improvekan mold tu, kadang-kadang dia boleh buat ketukkan 2 press tu, 2 kali tu dalam 1 press je. Sekali press dia boleh buat 2 proses sekali. So macam mana kita nak reduce over process dalam kerja kita? Yang tu lah kako no muda lah kan. Kako no muda ni dia banyak, kalau kita tengok yang assembly line macam cell production ni, or even dalam office ni, banyak kita tak sedar kan, kita buat proses-proses sebenarnya yang kita boleh just tak buat je. Oh, kita boleh combine je. First kita akan cari dalam proses. Second, zaiko no muda. Zaiko ni inventory lah kan. Maksudnya stock kan. Stock ni bukannya produk saja, termasuklah material ke kan. Kalau kita restoran, kita punya sayur-sayur ke, makanan kita kan, kita tak overbeli ke kan. Kita beli, kita simpan kan. Mungkin kita terpaksa buat macam tu sebab mungkin lead time dia panjang kan. Oh, kita punya lot tu ada, so kita terpaksa beli. Tapi benda ni itself, first kena detect as a waste lah kan. Tak perlu kan, kita tak perlu masa tu, tapi kita ada, kita ada stock.
dalam production Jepun ni dia akan kata ni sebagai Zaiko no Muda. Yang ketiga ni dia panggil Furyo ataupun Tenaoshi no Muda. Maksudnya kena rework balik sebab rosak ke or quality dia tak bagus kan. Yang ni memang tak perlu kita nak explain lah kan. Bila ada rework memang kita lost kan. Yang keempat adalah Temachi no Muda. Temachi ni maksudnya kita waiting, kita tunggu kan, produk tak sampai lagi ke, material tak sampai lagi ke kan. Sepatutnya kita dah boleh buat something disebabkan tertentu, kita kena tunggu, tak buat apa, tunggu tangan kosong kan. Yang ni selalu kalau dalam production lain banyak juga. So untuk mengelakkan temachi yang mudah ni, kita kena ada stock yang minimum lah supaya kita tak tunggu kan. Tapi kalau kita terlalu buat kerja cepat sangat pun, dia akan bawa ke mudah yang lain kan, iaitu Tsukurisugi no Muda. Maksudnya over product, over produce lah. Maksudnya dia tak perlu buat, tapi sebab tak ada apa nak buat, dia buatkan. Or lot dia kena buat besar, dia akan buatkan kan. Sebab dia kena beli material dia banyak, dia kena buat banyak kan. Tapi klien tak beli pun, tak perlu pun kan. Yang ni selalunya memang masalah besar lah kan. Menyebabkan company kita, bila kita terlebih buat, duit tidur kan. Duit yang sepatutnya mengalir, tidur. Dia tukar jadi produk kan. Dan kita punya afford pun tukar jadi produk kan. Dalam finance jadi aset, oh jadi bagus. Tapi dalam production sebenarnya dia tak bagus kan. Kita kena minimizekan benda ni kan. Moda yang keenam adalah dosa no muda. Dosa ni movement lah kan. Tadi yang awal-awal tu saya cerita pasal kakor kan. Kakor ni tak semestinya movement kan. Dia mungkin jadi dalam machine, dia mungkin melibatkan design kan. Tapi dosa ni memang pergerakan. Dalam tempat kerja kita, kita bongkok nak ambil benda ke kan, pergi sana sini cari benda kan, benda yang kita selalu guna terletak jauh ke kan. So banyak loss dalam pergerakan kita kan. So yang ni dikategorikan sebagai dosa no muda. Dan yang terakhir, muda yang ketujuh adalah umpang no muda. Umpang ni maksudnya kita logistik lah, kita bawa dari satu benda dari satu tempat ke satu tempat kan. Kita usung tak begitu pergi ambil material. Dia nak macam dosa tadi juga, tapi dia fokus on pergerakan ambil barang kan, bawa barang, delivery lah kan. Delivery itself kan sebenarnya muda kan. Macam mana nak kurangkan benda tu. Kalau kita tengok kelang-kelang kat Jepun yang memang fokus benda ni, macam umpang no muda ni, dia tak pakai orang dah. Dia pakai line tracer kan, robot. Dia akan pergi ambil kan. Orang letak je dekat situ, macam kereta api kecil tu, dia jalan, dia buat. Dia minimizekan lah kan. Ini salah satu contoh mengurangkan lah kan. So macam mana 7 jenis muda? Menarik kan? 7 jenis muda ni kita tengok yang first 5 ni selalunya dia more, kita kena tengok sistem lah kan. Dia melibatkan planning dan design. Kita tak boleh buat sendiri kan. Contoh macam kakor, kita kena tahu proses dia kan. Tak semestinya orang yang kerja tempat tu dia boleh improve kan. Zaiko pun sama kan. Bukan dia boleh decide sendiri-sendiri kan. Dia melibatkan flow kan. And then Tenaoshi kan. Yang ni is more on standardization display kan. Pun bergantung pada macam mana level organisation tu lah. And then kalau kita tengok yang next, Temachi pun sama juga kan. Dia melibatkan flow kan, kan kita boleh buat kan. Dan segi pun samalah juga kan. Tapi yang last dua, dosa dengan umpang ni, orang tempat kerja tu dia boleh improve sendiri lah kan. Nak ambil untuk ni, duduk tunduk-tunduk kan, bawa letak atas sikit kan. Benda yang jarang guna, okey letak bawah pula. So yang ni saya cakap dalam video seton lah kan. And then samalah umpang kan, ke hulu ke hilir kan. Nak ambil benda kan, nak kena cari benda kan. Yang selalunya awal-awal ni seton, dalam proses seton kita boleh improve dosa dengan umpang ni sebenarnya. Dan yang lain pun sebenarnya kalau kita buat 3S seri seton seso ni, dia banyak kita nampak masalah tu dan kita boleh improve sebenarnya. Hari ni saya cerita mengenai 7 jenis muda kan. Dan saya juga cerita apa itu hataraki, apa itu ugoki kan. Macam mana kita nak maximize kan, energy yang kita masuk, time yang kita masuk 100% tu really valuable kan. Dan macam mana kita nak cari waste dalam setiap proses kan, dalam setiap flow dalam kerja kita. So, saya harap video ni membantu semua. InsyaAllah dalam video-video akan datang saya akan lebih detail setiap improvement point untuk 7 type of muda ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.